Malam-malam kan kawan. Lokasi kita sekarang berada di JT Cikgu Ayub Kuala Selangor bersama dengan tikus bondok. Tak adalah, ni Air Zuzu lah, member member kita lah sekarang kan. Alright, so hari ni kita punya plan, kita nak pergi mancing udang gelah waktu malam. Ini pengalaman kedua lah. Pengalaman kali kedua kan? Jadi ni pengalaman kali pertama turun malam dekat Kuala Selangor. Ya, dan yang kedua lah. Pertama kali dekat Teluk Intan, yang kedua kat sini. Kita cubalah layankan si Air Zuzu yang sengit-sengit sikit ni. Dia kalau sengit, okey. Dia ajak pun last minute. Hari ni aku tak berapa nak siap sikit kan. Sebab suara pun tak berapa okey. So kita turun dekat JT Cikgu Ayub. JT yang sangat terkenal di dalam kalangan pemancing-pemancing dengan fasilitinya bagus. So kita nak pergi mancing lah. So kalau nak korang turun, turun kat sini lah. Pun tak ada halnya. Mudah aku dapat rezeki lagi. Jom, assalamualaikum. Okey kawan-kawan, macam ni lah mancing suasana malam. Sana tu ada air. Air strike bertubi-tubi. Semoga dia sentiasa diberikan rezeki lah. Ni aku set up. Dia sambil ngopi ni geng. Ada makan, alhamdulillah. Tapi tak rakam tadi, bateri habis. Sekejap lagi aku tukar bateri geng. Alright, semoga aku ada rezeki lah malam ni. Ada ni geng. Boleh lah, alhamdulillah. Aku tak tahulah kawan-kawan, malam ni GoPro macam-macam buat hal. Aku kejap hang lah, kejap freeze lah. Adalah strike ni jenggo. Alhamdulillah. Tak boleh nak tunjuk strike, tekan je dia gila. Tapi aku harapkan sekejap lagi GoPro bagi sama lah. Alhamdulillah, capit kuning kawan-kawan. Barulah ada saiz sikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah, capit kuning. Capit kuning geng. Alright geng, sekarang pukul berapa tu? Pukul 5:30. 5:30 pagi. Aku minta maaf sangat, strike banyak tapi aku tak terakam sebab dia tiba-tiba je. GoPro pun buat hal. So sekarang ni 5:30 pagi. Air ada kat sampan depan tu. Tu lah air. Ada lampu kecil kan, tu lah dia. Hasil alhamdulillah ada juga. Kita collect-collect untuk bini aku makan lah. Dia memang kesukaan dia punya, kesukaan dia adalah udang galah. Aku tak makan mungkin. Jadi bagi like dulu banyak-banyak. Aku cubalah sedaya upaya untuk video strike. Jadi jangan marah eh. Pisang sikit ni. Alright geng, dah nak pup, dah nak subuh dah. Ini yang hasil setakat ni. Alhamdulillah. Boleh lah kawan-kawan. Umpan dah habis lah. Ma, cita cita didi, cita tata tata. Ma, cita cita didi. Oh geng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, japit kuning. Kena nyanyi lagu macit tatit tadidi. Dah pagi dah kawan-kawan, yang video malam strike tak nampak-nampak. Tiba-tiba depan tu ada air. Yeay, jangan lupa like, komen dan subscribe. Oh, ada makan lagi, ada makan lagi. Tak tahu boleh kena tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, tak kena. Kok video tu anu je nanti jadi. Okey, ada geng, ada geng. Alhamdulillah. Wah, ma cika dit tadi di cika dekat tetan. Ni je trademark aku geng.
Kau jual lobak, kau jual lobu tu. Alah, lucut ke lagi? Lagi. Haa, dapat mikro. Aku dari mam tadi dapat mikro lagi. Mantap. Haa, udang mikro ni. Kita rilis. Kita rilis dalam tong plus aku. Eh. Ni buat lauk. Ambil je. Ayi kata sentap 3 kali. Aku sentap 3 kali. Capit kuning. Betul cakap Ayi. Dia suruh aku sentap. Aku sentap. Menyentap. Lalu tersentapnya hatiku setelah korang bayangkan. Lebih 20 kali lucut. Stres Pak Karim. Pak Karim stres. Alhamdulillah. Wah, ini udang untuk bini aku dan siapa-siapalah yang nak makan. Umpan kami habis, geng. Kita orang balik jeti pagi-pagi. Lepas air balas tu kami balik jeti ambil umpan untuk sambung sampai tengah hari lah. Ni aku race dengan air. Ternyata sampan air memang laju. Dia pakai turbo pun. Parking jap, parking jap. Eh, ada jual ais tak? Ada. Nasib baik. Orang yang sekarang kita nak pergi ke round 2. Ni hasil round pertama. Malam tadi. Ya. Aku terpaksa matikan. Ais cair, kita nak hantar ke freezer sana. Air punya pun not bad tu. Banyak. Sadu-sadu karat semua. Padulah air. Air jangan lawan lah. Okay. Udang papai. Okay, geng. Alhamdulillah. Speculating. Tak kena. Tak kena, tak apa, letak balik. Allah.
Macam mana ni? Tak, tak ada juga. Alhamdulillah. Cepat kuning ni. Alhamdulillah. Kau buat live ke? Buat live ke? Piano, piano geng, piano. Alhamdulillah. Allah, lucu. Okay, geng. Ni air punya hasil. Malam tak berapa jumpa dia. Tengok tu. Kali petang, awal pagi ni. Aku tengok tu, geng. Anggaran 3.5 kg ke 4 kg. Pakai sos, apa tu? Sos jenggo tu. Korang boleh order kat dia. Sos jenggo mana? Sos jenggo tu. Ha, tu tengok. Baik. Dia bukan saja suka-suka nak jual R&D ke apa benda, tapi yang penting dia pakai terus. Dia pakai dia buktikan yang benda tu, yang dia reka tu tak tak tipu kan. Terima kasih. So aku dah kawan lama hari ni. Kalau nak kata menipu, tapi korang tak boleh percaya benda tu 100%. Betul tak ya? Yang penting usaha tu dan rezeki. Tapi kalau korang rasa nak beli macam-macam umpan dengan dia, kau boleh PMI. Ha. InsyaAllah. Macam-macam umpan dia ada. So kita nak sama mancing. Sepet kuning je. Cool, mantap. Tangkap cepetnya dulu. Baru buka. Ha, macam itu saja. Sangkut sikit je, geng. Ini namanya udang Popeye ni, geng. Wah. Mantap. Tengoklah speed dia tu. Ngeri kalau kena ni. Ni lagi seko ni. Lagi seko ni. Kan kena. Double strike. Double strike. Alhamdulillah. Double strike ni. Mantap. Kena geng, kena geng. Allah, lucut. Lucut sayang. Masuk je. Aku tunggu je ni. Ni lah geng. Bila tak rakam, strike banyak. Oh, cepat eh.
sebelum dia mati, kita bagi ais. Alright, geng. Alhamdulillah. Mantap. Nampak tak? Dapat tidur 5 minit. Jenggi je dia punya, dia punya basah tu rasa macam apa? Tolak arus. Sanggut kat cepit je. Tak. Bapak ah. Nak kata rezeki. Alright kawan-kawan, aku pertama-tama sekali minta maaf. Sejujurnya aku memang strike bertubi-tubi, tapi GoPro buat hal, memory card aku habis, aku tak bawa memory card, bateri aku habis, tak bawa bateri spare. Aku dalam keadaan yang kekangan yang terlampau nak buat video macam mana, tapi aku just rakam lah mana yang sempat. Jadi pertama-tamanya tolong maafkan aku lah kalau video ni tak berapa menarik di mata korang. Tapi untuk pengalaman aku, alhamdulillah ini adalah pada aku mancing malam sampai ke pagi yang paling memberangsangkan, paling seronok, paling aku cakap padu lah. Sebab aku strike bertubi-tubi, aku dan Ayi strike bertubi-tubi. Ni lah Ayi, Zuzu, siapa tak kenal, aku terpaksa kenalkan banyak-banyak kali lah. Sebab jangan lupa subscribe. Sebab apa, Ayi Zuzu ni ada yang kenal, ada yang tak kenal. Jadi siapa yang nak kenal Ayi Zuzu tu, beliau adalah sahabat rakan YouTuber dulu, tapi sekarang jadi sahabat baik. Beliau juga mengeluarkan produk-produk mancing, macam sos tu, ada macam sos jenggo eh. Sos jenggo, kuncur, kuncur tu umpan-umpan baung, umpan lampar, macam-macam. Korang boleh pergi kat Shopee dia, atau boleh tengok dia, atau korang boleh call dia terus. Kenapa aku macam nak promote dia? Sebab apa? Sebab banyak kali aku post video, banyak kali yang mungkin lah, sebab kadang-kadang YouTube ni bukan orang yang sama tengok, kadang-kadang ada orang baru. Jadi dia tak kenal siapa aku, siapa Aziz Zuzu. Jadi di situ kita jelaskan lah. Jadi tolonglah bagi like banyak-banyak, sebab like tu membina perkembangan video aku. Jadi nak tengok hasil, kita tunggu kat rumah lah. Tapi untuk hasil aku, alhamdulillah. Anggaran berapa ni kalau penotong ni? 3 kilo eh? Lebih kurang 3 kilo. Kalau aku dapat 3 kilo, selifu aku selalu mesti up. Ada kurang. Kurang apa aku tengok tu? Ha, ya Allah, banyak tu. Alhamdulillah. Cuma tak dapat nak tunjukkan eh. Tak dapat nak tunjukkan. Tapi tah, korang tengok macam ni cukup. Korang tengok video yang hasil dia mancing tu, tengok kat YouTube dia. Ah, bagi like banyak-banyak, yang belum subscribe, subscribe lah. Kita support sama-sama YouTuber Malaysia, lagi-lagi genre macam kami ni, genre macam mancing ni yang tak begitu besar peminatnya. Hanya ada korang. Terima kasih. Aku nak balik rumah dulu. Mata dah koyak, tak tidur. Aku tak tidur lebih 36 jam ni, geng. Sebab aku kerja malam, lepas tu aku sambung buat program, aku sambung buat video, lepas tu aku sambung mancing dengan air. Aku peluk bini pun tak lagi tau, kawan-kawan. Alright. Jadi check it out, jom kita balik rumah dulu. Geng, kita dah sampai rumah dah. Alhamdulillah, hasil kita ialah 4 kilo total.
Wow. Pecah rekod peribadi kawan. Alhamdulillah. Mantap, mantap. Alright kawan, inilah dia hasil dia. Mantap. Sebab aku bukan golongan orang-orang kaya kan. Kalau banyak macam ni, tak mampulah bayar dekat apa yang ya, kat kedai ya. Oleh itu, alhamdulillah, di atas rezeki ada. So ini udang ni aku dah bagi dekat separuh dekat mak aku lah. So separuh lagi ni ipa-ipa aku balik dia nak makan sama kita orang. Jom masak. Kita goreng kejap je. Tak nak lama-lama. Okey geng, udang galah tadi kita nak masak kari sambal. Jom kita start. Masukkan daun kari. Bawang merah, bawang putih blend. Masukkan cili. Masukkan kari. Kari, saya pakai kari ikan. Ni udang. Masukkan. Tambahkan air. Biar dia kuah sikit. Masukkan garam. Cukup rasa. Dah siap dah kawan-kawan. Udang apa ni yang? Galah masak kari. Udang galah masak sambal kari. Ala-ala kambiong tapi sukati. Cincai ala jual nanduk. Alhamdulillah sedap. Dah rasa ni geng. Jom makan eh. Alright geng, hari ni review makan anak buah aku yang tercinta ni, namanya Odin. Aku tak boleh makan, tadi aku dah makan. Kami semua dah makan dah satu family. Abira pun, tapi masih banyak lagi kan. Sebab aku ada gaut geng, terpaksalah kita. Ni dah malam Din, masih sedap tak Din? Sedap, oh, sedap tak? Oh sedap eh. Cuba kau makan yang tunjuk bagi orang terliur Din. Okay. Okay. Allah sedapnya Din. Kepala tu Din sedut Din. Kepala Din. Kepala dia memang sedap tu. Kepala dia eh. Yang terliur tengok tengah malam minta maaf lah kawan-kawan eh. Yang penting korang bagi like, komen dan subscribe. Acik tengok kau terliur Din. Cuma tak boleh nak makan. Aku makan pisang goreng lagi. Jadilah. Tu tengok Udin makan. Seketul me. Mantap lah. Okey lah. Tak payah lama-lama, nanti korang terliur. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum.